Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya malam ini sudah berada di hadapan para dukun-dukun santet, dan masing-masing mereka membawa pusaka, yang mana pusaka ini sering mereka gunakan untuk menyantet. Jadi mereka ini menonton video saya dan ingin mengetes keris mereka atau mengetes keilmuan santet mereka ke badan saya, sahabat. Jadi malam ini saya sudah bertemu beberapa dukun ini dari berbagai tempat juga, dan mereka membawa keris masing-masing, akan dibuktikan kekuatan santet pada kerisnya ini. Jadi Anda semua ini bukan satu perguruan ya? Bukan. Cuman masing-masing pekerjaannya atau keahliannya dalam bidang perdukunan. Iya. Untuk menyantet itu. Jadi tujuan Anda nemui saya malam ini untuk mengetes keris Anda. Iya. Nah, saya kan sebenarnya mau bertemu ini kan, kalau saya tujuannya satu, silaturahmi. Dalam silaturahmi itu saya ingin mengajak Anda untuk ke jalan kebenaran. Tapi karena memang Anda ingin mengetes kesaktian Anda atau keris Anda yang sering Anda gunakan menyantet, ya saya layani Anda. Terus ini mau gimana ini caranya? Hah? Tes keilmuan. Iya, cara ngetesnya gimana? Anda kan bawa keris. Ya, maksudnya apa? Anda mau nyantet saya atau gimana? Asal ya, kamu kuat menahan. Menahan pusaka yang saya miliki. Kami akui kamu memang benar-benar hebat. Seperti ya, yang ada di video-video itu. Kalau saya sih bukan mau hebat-hebatan ya. Atau apa, saya cuman ada penasaran aja dengan pusaka-pusaka Anda ini yang sering digunakan untuk menyantet. Ya boleh kalau Anda mau ngetes. Krisnya mau diapain itu krisnya? Kamu rasakan saja. Ya sudah, silakan. Bismillah. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul
Allah. Allah Akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gimana? Hah? Serangan keris Anda tidak mampu menembus badan saya? Hmm? Siapa lagi yang mau coba? Hmm? Ya, silakan. Air! Perawakan ku hadir. Hadir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala Allahu Akbar. Dia memang hebat. Oh, ya. Gimana kerisnya? Gak bisa. Siapa lagi mau coba? Silakan Anda. Coba keris santetnya. Saya aja dua orang. Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Tuh, Allah Akbar.
Allah Akbar, Allah Akbar. Dah, duduk anda sini. Gimana? Hah? Kerasana enggak mampu? Coba sini keris anda berempat. Mana sini? Hah? Mana sini kerisnya? Sesuai dengan perjanjian ya. Kalau keris Anda tidak mampu menembus saya akan musnahkan khodam-khodam yang ada di keris ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Udah nih, ambil keris anda masing-masing. Anda bawa pulang aja. Ya, sebaiknya ada berempat bertobat aja. Gak usah lagi yang namanya menyantet ataupun jadi dukun santet. Ini sesuai dengan perjanjian ya. Anda datang menemui saya mau ngetes keris kan? Pusaka anda. Nah, itu pusaka anda sudah saya buang khodamnya itu. Udah gak bisa buat nyantet lagi itu. Dan saya gak akan nyerang anda. Nah, karena bukan niat saya untuk menyakiti anda. Ya, saya minta anda bertobat aja, berubah. Jangan terus-terusan jadi dukun santet. Gak ada gunanya kerjaan anda menyakiti masyarakat. Gak bisa. Oke sahabat, ini pertemuan saya dengan dukun santet 4 ini sudah selesai. Karena tujuan mereka hanya untuk mengetes pusaka santet dia aja. Tapi malam ini keempat pusaka ini tidak mampu menembus saya. Sesuai dengan perjanjian, pusakanya sudah saya musnahkan khodamnya. Oke, untuk para sahabat-sahabat, jangan pernah takut yang namanya santet ataupun dengan jin, jangan pernah takut. Kita lawan dengan perbanyak kita membaca zikir ataupun berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Dia ini tidak terima seperti yang tadi dia ngomong. Udah biarin aja. Nanti mungkin di luar live ini sahabatnya nanti kalau memang masih ada yang belum puas ya nanti saya layani lagi. Tapi pada intinya sesuai dengan perjanjian saja untuk keris ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.